dan aturan perkalian. Ini materi yang sangat penting untuk teman-teman kuasai karena akan menjadi materi prasyarat untuk materi berikutnya ketika teman-teman belajar peluang. Oke, kita langsung aja bahas materinya. Oke, kita akan belajar materi kaidah pencacahan bagian pertama. Kita mulai dari submateri yang pertama yaitu aturan penjumlahan. Nah, ini aturan penjumlahan secara definisi. Jika ada K1 cara melakukan kegiatan 1, K2 cara melakukan kegiatan 2, dan seterusnya, dan KN cara melakukan kegiatan N, serta semua kegiatan tersebut saling lepas, maka ada K1 tambah K2 tambah seterusnya sampai KN cara untuk melakukan tepat satu kegiatan tersebut. Nah, ini definisinya. Nanti teman-teman akan lebih paham ketika kita udah mulai membahas contohnya ya. Nah, untuk aturan penjumlahan, ini biasanya digunakan untuk beberapa kejadian yang tidak sekaligus terjadi, teman-teman, atau berupa pilihan. Biasanya pada soalnya itu dihubungkan dengan kata atau, tapi tidak selalu ya. Untuk lebih jelas, perhatikan contoh berikut ini. Fatih akan membeli sebuah mobil di sebuah showroom yang menyediakan 3 jenis mobil sedan, 4 jenis mobil SUV, dan 5 mobil MPV. Berapa banyak pilihan Fatih untuk membeli mobil tersebut? Oke. Nah, di sini Fatih kan akan membeli hanya sebuah, teman-teman. Jadi gak mungkin dia memilih semuanya. Ini berupa pilihan. Oke. Nah, jadi berapa banyak pilihannya? Di sini kita bisa menggunakan aturan penjumlahan, yaitu 3 tambah 4 tambah 5. Jadi ada sebanyak 12 pilihan. Simpel ya. Nah, ini aturan penjumlahan. Kemudian yang kedua, ada aturan perkalian. Jika ada K1 cara melakukan kegiatan 1, K2 cara melakukan kegiatan 2, dan seterusnya, dan ada KN cara untuk melakukan kegiatan N, maka keseluruhan kejadian dapat terjadi dengan K1 kali K2 kali seterusnya sampai KN cara. Nah, cirinya biasanya untuk aturan perkalian ini untuk kejadian yang sekaligus terjadi, teman-teman. Contohnya, Tony memiliki 3 baju dan 2 celana. Berapa banyak cara Tony memasangkan baju dan celana yang dimilikinya? Oke, ilustrasinya seperti ini. Misalnya, 3 baju yang dimiliki oleh Tony itu baju 1, baju 2, dan baju 3. Kita akan menggunakan diagram pohon untuk memasangkan antara baju yang dimiliki dan celananya. Dan celananya dia punya 2 buah celana ya. Misalnya celananya adalah C1 dan C2. Celana 1 dan celana 2. Baju 1 ini bisa dipasangkan dengan celana 1. Jadi kita peroleh pasangannya adalah B1 dengan C1. Baju pertama dengan celana pertama. Atau baju pertama ini bisa dipasangkan dengan celana kedua, iya enggak? Jadi pasangannya adalah B1 dengan C2, baju pertama dengan celana kedua. Begitu juga dengan baju kedua. Baju kedua ini bisa dipasangkan dengan celana pertama, maka kita dapat pasangannya adalah baju kedua dengan celana ke-1. Dan baju kedua ini bisa juga dipasangkan dengan celana yang kedua. Ingat, celananya kan yang dimiliki Tony ada 2 ya. Jadi bisa dipasangkan B2 dengan C2, maka pasangannya adalah B2 C2. Begitu juga dengan baju terakhir, baju ketiga, bisa dipasangkan dengan celana ke-1 dan juga dengan celana kedua. Ya, jadi kita dapat 2 pasangan, B3 C1 dan B3 C2. Jadi banyak pasangan atau banyak cara memasangkan baju dan celana yang dimiliki oleh Tony, ada sebanyak 6 cara memasangkan, teman-teman. Nah, kalau pakai diagram pohon seperti ini kan agak ribet, apalagi kalau misalnya baju yang dimilikinya cukup banyak. Misalnya ada 15 baju, kemudian celananya ada 20 misalnya. Kalau kita pakai diagram pohon, kebayang ini akan sangat banyak. Nah, untuk permasalahan seperti ini, kita bisa langsung menggunakan aturan perkalian ya. Jadi bisa langsung kita kalikan aja, karena baju dan celana itu dipakai secara bersamaan, dipakai sekaligus. Jelas ini aturan perkalian. Kita gunakan aturan perkalian. Banyaknya cara menggunakan baju kan 3. Banyaknya cara menggunakan celana atau banyak pilihannya ada 2. Jadi banyak cara memasangkan baju dan celana yang dimiliki Tony dengan menggunakan aturan perkalian adalah 3 × 2 sama dengan 6 cara. Oke, biar teman-teman lebih paham mengenai perbedaan kapan kita menggunakan aturan penjumlahan dan kapan kita menggunakan aturan perkalian,
Sekarang saya akan membahas beberapa contoh soal, beberapa permasalahan, dan kita akan menyelesaikannya dengan menggunakan aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Kita mulai dari permasalahan pertama, contoh 1. Fathia memiliki 4 mobil, 3 sepeda motor, dan 2 sepeda. Berapa banyak cara Fathia pergi ke kantor dengan kendaraan yang dimilikinya? Teman-teman perhatikan kejadian ini. Mungkin nggak Fathia menggunakan kendaraan yang dimilikinya secara sekaligus? Dia pergi ke kantor pakai mobil sekaligus sepeda motor sekaligus sepeda. Nggak mungkin kan? Jadi ini berupa pilihan, teman-teman. Jadi ini berupa pilihan, kita harus memilih salah satunya. Maka ini jelas, kita menggunakan aturan penjumlahan di sini. Kita jumlahkan aja. Banyak cara Fathia memilih atau banyak cara Fathia pergi ke kantor dengan kendaraan yang dimilikinya adalah 4 tambah 3 tambah 2. 4 ini banyaknya mobil, 3 ini banyaknya cara dia memilih sepeda motor yang dimiliki, dan 2 ini banyaknya cara dia memilih sepeda yang dimiliki. Jadi total ada 9 cara. Kita coba ke contoh kedua. Budi hendak mendengarkan lagu yang terdiri dari 6 lagu dangdut, 10 lagu pop, dan 5 lagu rock. Berapa banyak cara Budi memilih lagu yang akan didengar? Ini berupa kejadian yang merupakan pilihan, teman-teman. Karena gak mungkin Budi akan mendengarkan 2 lagu atau lebih secara bersamaan. Ya. Coba bayangkan kalau kita mendengarkan lagu bersamaan gak enak kan? Jadi ini pasti berupa pilihan. Jadi pasti Budi akan memilih salah satunya dari beberapa pilihan ini. Jadi jelas ini menggunakan aturan penjumlahan juga. Banyaknya lagu pop ada 10, lagu rock 5, dan lagu dangdut 6. Jadi kita jumlahkan 6 tambah 10 tambah 5 sama dengan 21 cara. Gampang kan? Kita lanjut. Contoh ketiga. Hendra memiliki 5 kemeja, 6 celana, dan 3 sepatu. Berapa banyak cara Hendra memasangkan pakaian yang dimilikinya? Ini mirip dengan contoh yang tadi ya. Di sini kita menggunakan aturan perkalian karena kemeja, celana, dan baju digunakan oleh Hendra secara bersamaan atau dipasangkan. Oke, jadi kita gunakan aturan perkalian. Banyaknya kemeja 5, banyaknya celana 6, dan banyaknya sepatu ada 3. Jadi 5 kali 6 kali 3 sama dengan 90 cara. Oke, gampang ya. Kita lanjut ke contoh keempat. Dari kota A menuju kota C harus melalui kota B. Kota A ke kota B dihubungkan oleh 3 jalur berbeda, dan kota B ke kota C dihubungkan oleh 4 jalur berbeda. Berapa banyak cara Budi dapat pergi dari kota A ke kota C? Oke, biar ini lebih jelas, kita buat ilustrasinya. Ada 3 kota, kota A, kota B, dan kota C. Kota A ke kota B dihubungkan oleh 3 jalur berbeda. Oke, misalnya ini jalur pertama, ini jalur kedua, dan ini jalur ketiga. Kemudian, kota B ke kota C dihubungkan oleh 4 jalur berbeda. Dari B ke C ada 4 jalur berbeda. Kita sebut aja ini jalur keempat ya. Tadi kan udah 3, ini jalur keempat, ini jalur kelima, ini jalur keenam, dan ini jalur ketujuh. Nah, jika seseorang ingin pergi ke kota C dari kota A ke kota C melalui B, pilihannya kan bisa gini. Bisa jalur 1 lanjut ke 4, bisa jalur 1 lanjut ke 5, jalur 1 lanjut ke jalur ke 6, atau bisa juga jalur 1 lanjut ke jalur ke 7. Atau bisa juga dari A ke B-nya pakai jalur kedua. 2 lanjut ke 4, 2 lanjut ke 5, 2 lanjut ke 6, 2 lanjut ke 7. Atau dari jalur ketiga bisa juga 3, 4, 3 ke 5, 3, 6, atau 3, 7. Nah, ilustrasinya seperti ini. Jadi kita sama seperti tadi memasangkan antara baju dengan celana gitu, teman-teman. Jadi di sini kita menggunakan aturan perkalian ya. Meskipun di sini kejadiannya tidak digunakan bersama-sama, gak mungkin jalur ke 1 dan jalur ke 4 ini digunakan bersama-sama. Tapi ini saling berkaitan, teman-teman. Jadi di sini kita gunakan aturan perkalian. Jadi banyaknya cara Budi pergi ke kota C dari kota A adalah 3 kali 4 sama dengan 12 cara. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh kelima. Sebuah pesawat terbang dapat memilih jalur penerbangan dari Singapura ke Jakarta melalui 3 jalur. Jakarta-Bali 4 jalur, Singapura-Bali 2 jalur. Banyak pilihan jalur penerbangan yang dapat dipilih dari Singapura ke Bali melalui Jakarta ataupun langsung adalah. Nah, ini kita buat juga gambarannya seperti yang tadi ya.
dari Singapura kemudian ke Jakarta atau dari Singapura langsung ke Bali? Kita lihat dari Singapura ke Jakarta dulu. Singapura ke Jakarta melalui 3 jalur. Jadi dari Singapura ke Jakarta ada 3 jalur, teman-teman. Kemudian Jakarta-Bali ada 4 jalur. Jakarta-Bali ada 4 jalur. Dari Jakarta ke Bali ada 4. 1, 2, 3, dan 4. Kemudian dari Singapura langsung ke Bali, ya, tanpa melalui Jakarta, ada 2 jalur. Singapura langsung ke Bali, jalur pertama dan ini jalur kedua. Nah, sekarang berapakah banyak pilihan jalur penerbangan yang dapat dipilih dari Singapura ke Bali, baik melalui Jakarta maupun langsung? Jadi untuk kasus ini, secara garis besar itu ada 2 pilihan kemungkinan, teman-teman. Yang pertama, dari Singapura ke Bali melalui Jakarta, atau yang kedua, dari Singapura ke Bali langsung, ya. Oke, ini pilihan. Nanti kita akan menggunakan penjumlahan di sini. Nah, sekarang untuk pilihan pertama, dari Singapura ke Bali melalui Jakarta. Teman-teman lihat, bisa dari Singapura ke Jakartanya ada 3, kemudian dari Jakarta ke Balinya ada 4. Di sini kita gunakan aturan perkalian, ya. 3 kali 4 sama dengan 12, cara seperti soal sebelumnya. Kemudian, pilihan kedua, yang langsung tanpa melalui Jakarta. Di sini ada 2 pilihan cara atau 2 jalur berbeda, sama dengan 2 cara. Nah, sekarang karena ini berupa pilihan, ini kita jumlahkan, ya. Kita jumlahkan. Jadi 12 tambah 2 sama dengan 14 cara. Oke, itulah 5 contoh soal terkait materi aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Nah, untuk mengukur sejauh mana pemahaman teman-teman, silakan coba soal latihan mandiri berikut ini. Di sini saya gunakan soal ujian nasional tahun 2018. Kota K dan kota L dihubungkan oleh beberapa jalur seperti ditunjukkan gambar di bawah ini. Pertanyaannya, jika seseorang berangkat dari kota K menuju kota L, banyak alternatif jalan yang dapat dipilih adalah. Oke, silakan teman-teman coba dan jawabannya tulis di kolom komentar, ya. Baik, sampai sini dulu video kita kali ini. Sampai ketemu di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.